Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini berada di Masjid Syekh Mahmudin Plaza Mulia Samarinda. Ini video kedua kami. Alhamdulillah, video pertama diapresiasi oleh seluruh saudara-saudara kami di luar daripada Kalimantan Timur. Mereka menanyakan detail tentang cara bekerjanya alat landasan suci. Alat ini memang didesain untuk memastikan kaki jamaah keluar dari area wudhu tetap suci, dan cara bekerjanya juga sederhana. Kita bisa lihat ketinggian alat ini kurang lebih sekitar 20 cm. Dan lebar dari keseluruhan alat ini 1 meter setengah. Di mana prinsipnya adalah memastikan 3 langkah kaki dewasa jamaah sudah mampu mengeluarkan air dari alat ini. Dan air keluar telah menuju ke saluran yang telah disiapkan sehingga tidak membasahi lantai. Ini pembuangannya, bisa disesuaikan dengan mesin Anda di sana. Alat ini bekerja sederhana, di mana ada 2 keran untuk menyalurkan air, dan keran ini mudah Anda temui di toko bangunan dimanapun. Dan Anda bisa menunjukkan video ini kepada seluruh pandai besi yang atau tukang las di kota Anda untuk mendesain dan mengcopy paste desain alat ini. Alat ini bekerja dengan cara ada beban, maka keran akan otomatis terbuka. Contoh, saat ini posisi lagi terbuka, dan ketika sudah tidak ada beban, maka keran akan tutup. Dan kemudian ada yang injak lagi, maka dia akan terbuka. Per yang digunakan adalah per dari kampas rem truk, dan di sini juga terdapat potongan dari shockbreaker sepeda motor untuk menjaga elastisitas bekerjanya alat ini. Adapun detail daripada alat ini, Anda bisa menghubungi nomor takmir 081-520-900-888, dan kami terinspirasi untuk terus meminta keikhlasan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, membroadcast video ini dengan cita-cita alat ini bisa hadir di seluruh Indonesia, sehingga amal jariah akan terus mengalir bagi yang membroadcast daripada video ini. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.